Yo, halo semuanya, balik lagi di sini dan nanti dikira. Dan hari ini teman-teman kita akan nggak akan melanjutkan sih, lebih tepatnya kita akan bikin baru lagi. Ya, kalian jangan protes dulu kenapa? Karena ya lagi-lagi saya fan yang Manchester City aku yang sebelumnya itu lagi-lagi hilang. Ya aku juga nggak tahu, nggak ngerti kenapa bisa hilang gitu ya, kan padahal udah di save, entah aku nggak sengaja kabur atau gimana, aku lupa gitu ya. Oke, yang jelas lagi-lagi kita akan bikin yang baru, dan mungkin nanti aku akan pengen bikin series vlog, tapi yang akan bikin series akan ya bikin series vlog tapi yang pada saat udah juara dulu ya, karena lagi-lagi teman-teman kalau kalian mengharapkan di sini difficulty-nya yang sangat tinggi, aku sangat-sangat-sangat tidak mau dan tidak akan pernah aku lakukan untuk difficulty tinggi. Ya karena aku bermain game untuk ya hiburan gitu, bukan buat cari tantangan-tantangan, udah ada di hidup kan, udah ada di real life. Jadi ya game kan emang kita kan untuk hiburan. Oke, by the way ya aku akan bikin World Cup, series World Cup. Nanti tapi nanti dulu kita tunggu dulu itu, nanti baru udah kita seolah-olah bikin gitu ya kan, tapi pertama udah ya gitu deh. Oke, langsung aja kita new game match mode player lagi. Nah aku tuh sekarang tuh ada dua pilihan ya teman-teman, yaitu aku entah kenapa pengen di Ligue 1, yaitu di Marseille, atau ini nih aku pengen mainin underdog di UCL yaitu Napoli. Sebenarnya secara overall stat sih sebenarnya nggak beda jauh statnya, cuman kayaknya lebih sedikit Napoli lebih bagus tuh kalau kita lihat. Tapi ya mungkin kita akan mencoba Marseille. Oh ya aku juga ya mungkin kita akan mencoba Marseille ya. Aku tuh, oh itu juga aku mau sekalian klarifikasi ya teman-teman. Bentar, ini jelas beginner, very easy, develop, normal, sama bentar change digitalnya. Kasih terus sudah. Oke. Nah, di sini juga aku sekalian klarifikasi teman juga teman-teman kenapa. Tapi aku juga ada tahu yang sebelumnya main City itu kan aku yang main off the record pakai MU kalau nggak salah. Nah, itu pada akan aku sudah sampai UCL, udah sampai quarter final malah kalau nggak salah. Ada ini. Ada tawaran, bentar dulu ya. Oke. Sebelum ke transfer dan lain sebagainya, sebelum kita mulai ini aku mau klarifikasi yang tadi, bahwasanya yang pada saat yang pes sebelumnya yang waktunya Man City itu sebenarnya aku sudah memainkan off record, yang dimana aku udah di musim ketiga dan itu sudah masuk ke UCL Champions League. Tetapi teman-teman entah kenapa pada saat UCL di tahap quarter final, entah kenapa tiba-tiba saja setelah beres pertandingan itu mau nge-save tuh, jangan kan nge-save deh, buat ininya aja apa, buat kan suka ada tuh kayak finish apa gitu nih. Nah itu tuh tiba-tiba macet aja gitu teman-teman. Jadi ya mau nggak mau deh aku mungkin ya harus yang main City harus mundur, atau mungkin pakai auto save kali ya. Jadi aku baru-baru tersadar juga kayak kenapa nggak pakai auto save. Oke, itu dia klarifikasi kenapa Man City-nya tidak lanjut dan ya lanjut ke Marseille ya. Dan juga ya yang jelas kenapa aku bikin sampai bikin dua klub ya, lagi-lagi kalau mungkin aku akan terinspirasi dari CJM-nya, channel CJM, tapi kan CJM kan versi FIFA-nya, udah gitu yang next game kenal aku mah ya udah yang gini-gini aja, yang penting mah Master League gitu ya kan. Oke, kita lihat pemain-pemain kita dulu. Kita lihat di posisinya itu pertama ada buset ada. Wow, kita kiper ada 3 ya. Paulo Lopez kita akan jual sih. Ya ini Robin Blanco. Oke, tawaran dari Real Madrid. State apa tadi? State Brestois sama Nice. Nice, Nice. Dibaca gimana tuh di itu ya gitulah, di loan, satu loan satu ini. Kayaknya pilihan yang bagus tuh sebenarnya loan, karena ya mungkin nanti antara Jelevanek atau si Ngapan ini baru kita jual deh ya. Robin Blanco mungkin kita akan loan aja kali ya. Oke, si Isak Kabore kita bentar dulu.
LATE kita ada berapa? LATE kita ada dua, wingback kita ada dua, ada dua ya, ada dua yang nggak ditawarin dan dua lainnya ditawarin. Jadi kita akan mereview saja. Oke. Di sini MCD-nya ada tiga, MCD, MP, MC atau CM, ini CAM. Terus ini sayap, sayapnya Alexis Sanchez ya. Oke. By the way, teman, ini bukan Luis Suarez ya. Ini bukan Luis Suarez yang ngerugi itu, lihat beda-beda Luis Suarez kayaknya. Oke, striker kita sampai 3 ya. Wow. Apa berapa ini? 1 2 3 4 5. Berarti harusnya formasinya 2 striker ya. 2 striker, 2 winger. Ya enggak sih? Ini 4 bisa 4 ya, enggak tahu sih. Coba kalau kita lihat SMF, yang SNF, SMF. Sebenarnya kalau kata aku ini baru berapa, 1 2 3 4 5. 5 back. Ya, kalau aku sih pengennya sih 4 back aja sih cukup. Ya, semua Miko kita jual. Kemudian ini sih cukup sih, kita yang pokoknya yang paling mahal kita jual-jualin aja. CM 2 cukup. Terus ini 2 biarin aja. Terus berarti 2 striker kita mainnya 2, berarti 4 4 4 2 ya. Enggak mungkin. Iya, soalnya formasi kita, coba kita cek dulu di formasinya. Bisa mainin berapa ini? Ini ya, bisa emang formasinya biasanya sih 4, 3 back. Maksud main 3 back. Oh, malah. Oh, iya berarti 3 back ya. 3 back tapi kita turunin ini. Jadi 5 3 2 benar-benar. 5 3 2 benar-benar. Ya, benar-benar 5 3 2 berarti ya. 5 3 2 berarti 3 back terus 2 wing back. Yang mungkin nanti kita akan sedikit maju dikit. Ya, 2 wing back kita. Terus 1 DM ya, kayak formasi sebelumnya yang buat tengah. DM 1, CM 1, CAM 1. Pas. Terus 532. Iya, 532. No. Berarti kayak Alexis Sanchez kita jual aja. Kita coba. Ini pemainnya kebanyakan. Tapi ini. Bentar, 532 ya. 532. Iya, benar-benar. 532 benar. Backnya kita, backnya berarti nggak usah dijual, backnya jangan dijual, berarti si Samuel Gigot berarti nggak dijual. Kiper kita akan ya loan satu sama jual satu. Terus wing backnya jelas kita akan nggak akan jual. DM cukup satu, cukup dua, yang satu apa, satu utama, satu pelapis, ini satu starter, satu pelapis maksudnya. Alexis Sanchez, Ben Seghir, ini pokoknya wing back kita kayaknya nggak perlu tank ya. Ini 5 5 3 2 berarti kita akan main sering di tengah terus nih. Ya udah, berarti ya mohon maaf. Oke. Terus strikernya ada 2, berarti harus ada 4 at least. 1 2 3 4 5. Aduh, Dimitri Payet paling mahal. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Oke, berarti udah benar ya. Buat kita jual siapa aja, kiper kita cukup 2, status sama itu 1 2 3 4 5. Oke, terus 1 2 3 4 1 2 3. Oke, 1 2 1 2. Winger kita jual semua karena gak mungkin ya, enggak mungkin sih. Ini 532 ya, 532 enggak mungkin. Atau sebenarnya 3 3 352. Nah, itu formasinya ini ya, apa formasinya si kayak Inter atau Chelsea nya Tuchel. Dan ini kita seperti ini tidak perlu beli siapa-siapa ya.
ya kita nggak perlu siapa-siapa ya. Udah dua, ini lima, udah empat, dua, itu satu dijual, mau dijual. Terus CM-nya dua, CM-nya dua, strikernya udah empat. Ya udah, berarti sudah kita save dulu. Save dulu. Bentar, ini yang mana? Oh, ini Villarreal. Nah, aku off recordnya akan pakai Villarreal. Oke, semoga yang kiper sih terutama. Oke, sip, nice. Oke, Ruben Blanco. Oke. Waduh, yang lownya nggak mau nih. Ruben Blanco, ya tawaran itunya nggak mau. Ya apa, udah nggak mau lagi. Sudah tidak interesting lagi. Ya sudah deh, kita lagi-lagi save ya teman-teman. Kita akan jual yang pas round 3 ya, atau round 3. Oke, gue kira bakal sibuk lo di transfer. Oke, ternyata masih ada dan mungkin ini akan menjadi the last. Oke, Ruben Blanco. Aduh, sebenarnya aku agak bingung teman-teman nih. Kalau aku lupa sebenarnya nggak apa-apa juga, karena kan 4 juta lumayan, 2 juta lumayan, untung 2 juta Real Madrid. Tapi gini, gimana ya? Tapi gimana aku juga sih ya. Coba kita hold dulu ya. Coba kita hold lagi. Kepengen tahu nih. Kalau misalkan enggak, ya udah kita ulang lagi aja. Kita mau untung gede, ya kan? Yang jelas itu akan coba. Kalau misalkan masih ditawarin, berarti bagus. Kalau enggak, aduh, sayang banget. Apakah masih ditawarin? Oh, masih ditawarin. Oke. Oke, dan ini juga buat ya, buat yang lainnya. Oke. Masih ditawarin si Ruben Blanco. Ya, langsung aja. Ternyata keempat masih bisa. Dulu aku transfer tuh pasti yang selalu ketiga, pas udah pas tak penawaran ketiga pasti aku lepas, udah langsung lepas. Ya udah, Ruben Blanco fix kita akan jual ke Los Galacticos, Los Blancos alias Real Madrid. Terus di sini Rangier ditawar Atalanta, loan ke Villarreal. Ya ini klub klub off record saya. Aku maksudnya, wah, Atalanta sama Real Valladolid yang akan mungkin akan berebut. Aku juga nggak tahu apakah Villarreal mau tetap bertahan dengan loan-nya apa gimana. Union Berlin. Oke, kita review dulu. Bayern Munchen. Oke. Sama Middlesbrough. Yang paling mahal Middlesbrough tuh. Oke. Alexis Sanchez ke Crystal Palace, Villarreal dan Montpellier. Oke, Paulo Lopez. Tadi itu aku dulu lihat harganya. Bolonya, Brentford sama Fulham. Inggris tuh yang nawarin. Dimitri Payet ke VSM Mainz, ke Mainz. Ini ke Monza sama Strasbourg. Strasbourg tadi deh itunya. Oke. Okay. Ya sudah, oke, okay, fix ya. Ruben Blanco fix ke Real Madrid. Dan sebelum itu kita save dulu. Lumayan untung kita dapat 3 juta kalau nggak salah ya. Yes, mantap. Oke, itu masih ada yang mau loan ya. Oh, Villarreal masih mau loan. Oke. Oh, Fulham nih. Oke. Kita masih tetap tahan-tahan dulu ya, teman-teman. Aduh, wah, kita keles nah, nawar gitu ya, satu. Kita lihat. Oke, masih tetap segitu. Oke,
Oke, tadi fix ya Ruben Blanco resmi kita jual ke Real Madrid ya. Oke. Ya, aku urusin dulu transfer gini-gini dulu deh. Aku either pakai 3 back atau 5 back. Oke. Ben Seger udah breakdown, tidak apa-apa. Oke, dan ya langsung fix terus 1 lawan Burnley. Dan ya Paul Lopez 5.700.000, ya harganya segitu sih sebenarnya. Lepas nggak ya guys? Coba kayak yang tadi lu aja ya kali ya. Ini coba kita. Waduh. Kalau loan sih aku suka banget karena biar nanti aku biar lihat gitu kan perkembangan dia selama ini. Jadi untuk Rongier kita loankan saja. Ya kita pilih loan, sedangkan ini ya reviews. Ini terus ini Andier 9 juta kita tetap hold. Alexis Sanchez juga kita tetap hold. Harusnya kita tetap hold sih. Tapi kita coba dulu aja teman-teman ya, ini kita sekalian save dulu. Ya coba kita skip match dulu ya, tapi nanti aku pasti bakal skip match dulu. Oke, aku akan skip dulu di sini. Oke, ternyata teman-teman tadi itu ada dua pemain kita yang ternyata dia sudah breakdown. Jadi ya mungkin coba kalau press ya beda 200 lah. Cengiz Under, ya Cengiz Under kalau nggak salah tadi itu yang ini, ya boleh lah. Jadi kita langsungnya terima aja ya teman-teman. Ya, walaupun harganya agak jauh berbeda. Oh ya, di sini juga aku nggak tahu apakah main dulu apa tidak, karena kan tadi kita udah 15 menit dan ya formasi kita itu kayaknya 5 ini kita majuin dulu, ini jadi F sama apa 523 aja ya. Ya sebenarnya sih enggak apa-apa juga sih begini. Begini juga enggak begitu masalah sih. 533412 dapat. Kalau 523 oh enggak ya, gini aja sih. Gini soalnya pas bakalan ya. Pemain-pemain yang harganya sudah mau 500. Oke. Okay. Elside di sini, Rakside sama pressure deh. Offside trap biar ini. AA terus ini recommended. Slow kicker. Oh ya, belum ini ya. Kita otomatikan dulu. Oke, okay, sip. Oke. Okay. Oke, okay, Sanchez-nya ya kita buka dulu. Yang biru-biru begini kita ganti dulu. Oke, okay, kita rapiin dulu. Oke, okay. Berarti Oli Luis kita banding, kita ganti sama MCD. Itu apa? MCD berarti cek. Oke, okay. Dan kita cek dulu apakah sudah benar posisinya MCD, MC, MP.
Sebenarnya ini dia itu back, mana back aku? Nuno Tavares itu kiri. Ya, Nuno Tavares. Nuno Tavares itu di sebelah kiri. Nah, kalau kalau si Kolanisa baru dia, dia bisa di dua arah. Oke. Terus ini MP udah benar, ini MC, MCD, sip. DC, DC. Berarti aku harus jangan bawa winger berarti. Bawanya DC. Dia masih ini kan. Bawanya DC. Baiknya jelas kita butuh 3 kalau kata aku. Enggak deng. Oh, 2 masih tuh. 2 ya. 2. Kita butuh LAT nih si Asakabore. Oh, ini aja deh. Oke. Nah, gini udah pas nih. Luis Suarez. Entar dulu nih. Oke, kita tembak mesti mendingan so, Luis Suarez yang ini ya. Apa Damba dia yang nih? Oh, masih bagusan Luis Suarez, Pak. Luis Suarez KW. Nah, kita kayaknya cukup bawa striker satu, terus ya ininya bawa wingback satu sama CB. Sebenarnya nggak perlu-perlu banget ya, kita perlunya sih wingback kitanya sih. Ini udah berarti kita bawa wingback satu LAT si Klaus. Nah, sebenarnya CB sebenarnya kita nggak perlu-perlu banget ya, kecuali nanti kalau misalkan back back tiga back kita satu back salah satu tiga back kita lagi gimana gimana ya, bisa diganti sama ini kita nih, sama wingback kita nih, dua wingback kita. Oke, mungkin kita kali ya. Oke ya, berarti enggak, kita masih tetap itu dua striker satunya. Siapa takutnya strike kita ini. Oke, okay. Mungkin videonya singkat dulu sekali ya, ya. Kolasina tuh kan. Oke, okay. Ya udah. Nah ini baru udah bisa nih. Auto berarti longnya jangan dia. Long itu harus si gua. Nah ya. Left cornernya ya Dimitri Payet, left cornernya sih harusnya wingback kita ya, wingback sih bisa sih. Kalau si Kola, oh Kola nggak bisa, Dimitri Payet paling penaltinya Dimitri Payet aja. Ya udah sih, pas segitu ya. Soalnya coba, iya nggak ada lagi paling wingback kita ya, wingback kalau soalnya sinaknya nggak bisa si. Yaudah Dimitri Payet paling. Udah kaptennya kita cari yang paling tua, cari yang paling tua Dimitri Payet. Nah, terus pokoknya sebenarnya bisa kita bisa pilih CBO yang overlap satu sih, cuman itu agak beresiko deh. Nah di sini sih udah apa sih, cuman kayaknya buat CM, buat DM-nya rada normal, sedangkan kalau buat dua wing kita jelas mereka bingung, jadi ya harus ini. Oke, udah segitu aja berarti ya. Sudah berarti ya, sudah. Oke, kita sekalian juga regulate ini, dan kita sekalian lihat siapa saja yang oke, cuma si Kola Sinar doang. Oke ya, teman-teman mungkin segini dulu aja ya untuk videonya ya aku nggak akan mainin gameplay dulu, dan ya kita upload atau formasi dulu pas segala macam, dan ya kita lawan akan melawan Burnley di next videonya ya. Oke,
Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.